Sebagai tuan rumah Ijtima Ulama ke-8 tahun 2024, Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Islamic Center Sungai Liat Bangka merupakan ponpes terbesar dan terluas di Provinsi Bangka Belitung. Ponpes ini dibangun tahun 1999 dan sudah genap berusia 25 tahun. Dengan luas mencapai 25 hektar, tak mengherankan jika ponpes ini menjadi yang terbesar di Babel. Ponpes ini dilengkapi berbagai sarana dan prasarana seperti asrama, 30 ruang belajar, ruang kepala sekolah, 2 masjid, dan ruang rapat. Selain itu, di ponpes juga terdapat Ka'bah bagi yang ingin manasik haji. Ada sekitar 720 santri dan santriwati yang belajar di ponpes ini. Semuanya menginap di asrama yang telah disiapkan. Sejak tahun 1999 sudah dirintis, sudah berdiri, alhamdulillah sekarang sudah jalan 24-25 tahun. Luasnya berapa, Pak? Luas ini lebih kurang 25 hektar lebih. Semuanya, Pak? Oh, kalau kita di sini kapasitas kita 600 semua. Bisa muat 800 tidur di sini semua. Ada berapa gedung, Pak, ruangan untuk penginapan itu? Oh, ada 16 gedung. 16 gedung, Pak. Satu kebanggaan dan penghargaan tersendiri bagi kami ditunjuk. Luar biasa kan, dari sekian banyak pondok pesantren di tanah air ini kita berkesempatan ditunjuk menjadi panitia pelaksana. Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin dan ribuan ulama ke Ponpes Bahrul Ulum diharapkan berdampak positif pada perkembangan pesantren ini. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.